Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang proses finishing kalender. Finishing kalender yang menggunakan gantungan seng. Di sini kalender ada yang 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, atau 6 halaman, bahkan sampai 12 halaman. Oke, dalam video ini kalendernya ada 5 halaman, yaitu cover halaman 2, 3, 4, dan 5. Oke, cek videonya ya guys. Nah, di sini yang sedang saya lakukan adalah merangkap cover halaman 1, halaman 2, 3, 4, dan 5. Halaman 1 cover, halaman 2 Januari, Februari, Maret, 3 bulannya April, Mei, Juni, keempat Juli, Agustus, September, kemudian yang kelima Oktober, November, Desember. Kalender yang kita ya jilid kalender 2020 Bank Jambi. Biasanya untuk merangkap kalender seperti ini kita butuh waktu kurang lebih 3-4 jam untuk 300 rangkap kalender. Cukup lama dan lumayan membosankan sedikit. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita lakukan pemotongan. Karena kalender setelah dicetak kemudian kita rangkap, masih ada sisi yang harus kita sisir agar rapi. Kanan, kiri, bawah, kemudian untuk atas tidak perlu kita potong karena itu untuk lekukan pada seng kalender. Kemudian nanti kita lanjut ke proses pemotongan. Kurang lebih rangkapnya seperti ini ya nih, ada halaman 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan di sini butuh ketelitian, guys. Supaya saat merangkap tidak salah atau kurang atau ada halaman 2 yang double misalkan. Nah, butuh ketelitian. Biasanya kalau kerjaan numpuk banyak, tingkat ketelitian dan konsentrasi itu menurun. Oke, sudah lumayan banyak, kemudian kita lanjutkan pemotongan. Baik teman-teman, pada saat pemotongan kita harus menyusun kertas kalender ini dengan rapi supaya potongan dari atas ke bawah itu sama lurus dan tidak berantakan potongannya. Misalkan atas lurus, bawah ada bagian dari kalendernya yang terpotong. Nah, ini kita rapikan. Dan ini butuh konsentrasi tentunya. Susunannya harus rapi, kemudian jangan sampai terbalik. Misalkan samping kiri jadi samping kanan. Nah, kurang lebih seperti itu.
Ini menurut saya pribadi lumayan ribet. Ribet nggak sepele, tapi ada sisi sulitnya. Kalau belajar satu hari bisa. Nah, kemudian kita rapikan dan supaya digeser tidak berantakan. Kita masih pakai mesin manual, teman-teman. Jadi mesin potong itu banyak jenisnya. Yang kita pakai ini mesin manual. Ya. Kita lurusin. Oke, dari gambar cetakan kita ambil kurang lebih setengah sampai satu. Nah, oke teman-teman, bagian kanan sudah kita potong, kemudian kita potong sisi kiri lagi. Kita sisir dengan rapi. Oke, kita pasin seperti tadi yang kita potong antara setengah sampai satu mili dari gambar. Nah, kanan kiri kita potong. Oh iya, untuk pemotongan ini memang harus benar-benar hati-hati, karena kalau kita salah potong resikonya besar, bisa jadi kita cetak ulang dan itu tentunya menambah estimasi biaya cetak dong. Tentunya itu kerugian untuk kita. Oke, selanjutnya kita potong bagian bawah. Nah, bagian bawah. Jadi untuk kalender ini kita cukup potong sisi kiri, kanan, dan bawah, karena atas itu jika perlu dipotong, dipotong akan, tapi jika itu tidak perlu dilakukan, kita tidak usah potong, karena itu untuk lakukan pada seng kalender. Oke, kita potong bagian bawah sama seperti tadi caranya. Nah, begitu proses pemotongan kalender. Tidak seribet memotong undangan. Siap, selanjutnya kita pasang seng kalender. Potong sudah, sisir sudah, kita pasang seng kalender. Prosesnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu ada sengnya, kuning seng kita masukin kertas. Kemudian kita jepit dua kali. Kita ulangi prosesnya. Masukin seng. Nah. Oke, kita susun kertas. Masukkan kertas. Kita jepit satu kali. Nah. Kemudian jepit sekali lagi. Mudah, teman-teman, ya. Kurang lebih seperti itu kita masang sengnya. Ambil sengnya, masukin kertasnya, jepit sekali, kemudian kedua kalinya untuk jepit terakhirnya. Tentunya tidak susah dong, teman-teman. Oh iya, untuk alat jepit seng kalender ini kisaran harga dari 1.500.000 sampai 2 juta. Kita bisa didapatkan di supplier mesin offset, atau hubungi kami juga bisa. Oke, pemasangan seng selesai. Kemudian ini hasil akhirnya. Ini hasil akhir, ini covernya. Kemudian kita gantung di paku. Cover Bank Jambi cabang Bangko. Ini halaman kedua atau halaman pertama kalender. Kemudian ini halaman ketiga. Kemudian ini halaman keempat. Juli, Agustus, September. Dan kemudian terakhir ini halaman kelima, Oktober, November, Desember.
Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.